Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada Hari ini Jumat 12 Mei 2023 Kembali kita bersekutu dalam program dari PKLU Yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pertama-tama, perkenalkan saya, Ibu Sri Purwanti, anggota PKLU GPIB Jemaat Gracia Bekasi. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa mohon pimpinan roh kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Pada malam ini atas perkenan Tuhan, kami dapat bersekutu dalam program Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama yang merupakan program dari Dewan PKLU GPIB Kuasai hati dan pikiran kami dengan rohmu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22 yang menyatakan Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab Itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini. Bertema "ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik", Paulus bersama Silvanus dan Timotius sebagai perintis berdirinya jemaat di Tesalonika selalu berusaha agar hidup jemaat ditata ke arah yang baik dengan nilai keutamaan adalah kedamaian dalam hidup bersama. Pertanyaannya: dengan dasar apa gereja ditata atau dikelola, Paulus pertama-tama merekomendasikan pentingnya sukacita sebagai cara menghidupi jemaat. Dengan kesukacitaan, maka hidup selalu dialaskan pada kehendak untuk bersikap apresiatif atas keberadaan orang lain. Prinsip kedua adalah mengucap syukur dalam segala hal. Suka duka, untung malang, gagal berhasil, sebagai kehendak Allah dalam hidup kita. Hal ketiga adalah selalu mengobarkan Roh Kudus sebagai roh yang ditanamkan Tuhan ke dalam diri manusia. Kobaran api Roh Kudus Menghasilkan buah-buah roh yang antara lain nampak dalam cara hidup damai, penuh kasih, persaudaraan, pengampun, pemurah, hidup damai seorang akan yang lain. Keempat, bersikap respek pada nubuatan, yaitu kata-kata kritis yang lahir dari hati yang benar. Yang menyuarakan pesan kenabian kepada siapa saja demi kehidupan bersama yang semakin baik, kelima yang menjadi fokus kita yaitu menguji segala sesuatu dan mampu membedakan mana yang adalah kehendak Allah dan mana yang melawan Allah, serta. Memegang apa yang baik bagi pertumbuhan imannya dan bagi kehidupan komunitas, terakhir menjauhi kejahatan atau tidak kompromi pada hal-hal yang jahat yang dapat menjauhkan seseorang dari Allah dan dari persekutuan dengan sesama. Jemaat pada hari ini dipanggil mengembangkan nilai-nilai keutamaan dalam rangka penataan atau pengelolaan hidup bersama. Keenam, prinsip hidup itu hendaknya dipegang sebagai nilai yang baik yang harus dihidupi setiap orang agar tatanan hidup bersama di dalam gereja misalnya tetap terjaga dalam rangka komunitas yang rukun. Demikianlah renungan pada malam hari ini. sir Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu dalam doa, doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi kami dengan kasih kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman-Mu melalui Sabda Bina Umat, kiranya bacaan pada malam hari ini membawa sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan bagi Bapak, Ibu, Oma, dan Opa PKLU yang mendengarnya. Bapak yang baik, kami berdoa bagi saudara, teman kami yang lanjut usia, yang kurang sehat, dan sedang sakit baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Tuhan, tilik mereka satu persatu, berkati obat-obatan yang dikonsumsinya, dan berkati semua peralatan medis yang dipakai dalam sarana kesembuhan. Angkat segala sakit penyakit yang dideritanya, dengan kuasa darahmu dan bilur-bilurmu, biarlah menjadi kesembuhan yang daripadamu yang bisa dirasakan oleh anak-anakmu, oma, opa, PKLU yang sedang menderita sakit. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat kepada kami kaum lanjut usia dimanapun kami berada. Biarlah kami senantiasa berserah kepadamu di sisa umur kami, selalu menjadi saluran berkat bagi sesama, dan selalu mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak, Ibu, Oma, Opa, yang sekarang sedang memegang kepengurusan dalam pelkat PKLU. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, yang saat ini sedang menyusun program yang sedang berjalan, untuk memajukan dan mensejahterakan kaum lanjut usia. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin dengan roh kudusmu, agar semua dapat berjalan lancar dan baik adanya, dan dapat terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk program SPMAB atau saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, yang merupakan program dari Dewan PKLU kiranya dapat terus dilaksanakan dan dapat memotivasi Oma, Opa, Bapak, Ibu dalam mendalami firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gerejamu di muka bumi ini, teristimewa untuk gereja GPIB dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu melindungi gerejamu, dijauhkan dari orang-orang jahat, yang akan merusak rumah Tuhan, yang akan menghambat dalam pembangunan rumah ibadah, yang akan memecah belah kami dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darahmu, biarlah hanya Roh Kudus yang bekerja di dalam kami bergereja di KPIB. Bapa yang maha baik, ajarkanlah kami untuk selalu mengasihi Engkau ya Tuhan lebih dalam lagi, juga mengasihi sesama kami. Sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini dengan roh kudusmu, dan ampunilah dosa kami yang kami lakukan di dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami yang selalu melawan kehendakmu. Kabulkanlah doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tetap dalam sukacita, semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua.